Sekiranya anda sedang bercadang untuk mendapatkan Vivo V7 Plus tetapi mahukan rekaan yang lebih kompak dan harga yang lebih berpatutan, telefon ini mungkin sesuai untuk anda. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari AmanzaMY, dan selepas menggunakan peranti ini sepanjang 2 minggu, ini ulasan dan pandangan saya mengenai Vivo V7. Sebelum kita mulakan ulasan ini, Vivo V7 telah didatangkan dengan skrin bingkai nipis pada saiz 57 inci pada resolusi HD, chip Snapdragon 450, memori 4GB RAM dan storan dalaman 32GB. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan berasaskan logam dengan membawakan pengimbas sap jari di bahagian belakang. Untuk butang fizikal, ia menempatkan butang volume dan power button di bahagian kanan, sementara slot dual SIM dan kad micro SD ditempatkan pada bahagian kiri. Ia juga masih menawarkan earphone jack di bahagian bawah bersama sambungan micro USB seperti yang terdapat pada Vivo V7 Plus. Pembesar suara yang juga ditempatkan pada bahagian bawah ini, yang mana memberikan pengeluaran bunyi berasaskan mono. Seperti Vivo V7 Plus, ia membawakan rekaan skrin bingkai nipis namun dikecilkan kepada saiz 57 inci berbanding 6 inci. Ia juga kini membawakan nisbah 18:9 bagi membolehkan skrin memaparkan lebih banyak kandungan, terutama ketika melayari laman web atau ketika menggunakan aplikasi media sosial. Seperti pesaingnya iaitu Oppo F5, Vivo V7 turut dilengkapi dengan Face Unlock yang juga menggunakan kamera hadapan peranti ini untuk berfungsi. Kadar tindak balasnya sangat pantas, namun ia tidak mampu digunakan ketika dalam gelap atas ketiadaan sensor yang khusus seperti yang terdapat pada Galaxy Note 8 atau iPhone X. Namun anda masih boleh menggunakan pengimbas sap jari di bahagian belakang apabila fungsi Face Unlock ini tidak tersedia untuk digunakan. Dari segi sistem operasi, Vivo V7 telah dijana dengan Funtouch OS 3.2 yang dibina berasaskan Android 7.1 Nougat. Ia membawakan beberapa fungsi menarik seperti One-Handed Mode dan fungsi App Clone sebagai membuat aplikasi pendua. Cuma fungsi multi-windownya masih terikat dengan sistem split screen daripada Funtouch OS dengan hanya membenarkan sejumlah kecil aplikasi untuk dijalankan pada fungsi ini. Penggunaan chip Snapdragon 450 telah mengundang kritikan awal sewaktu peranti ini dilancarkan, namun chip ini tidak seperlahan seperti yang anda sangkakan. Prestasi chip ini sebenarnya adalah hampir menyamai chip Snapdragon 625 dengan memberikan perbezaan kelajuan yang kecil iaitu sebanyak 0.2 GHz sahaja. Ia juga menggunakan GPU Adreno 506 seperti Snapdragon 625, sekaligus memberikan prestasi harian dan permainan yang lancar seperti peranti mid-range yang lain. Untuk keupayaan kamera, Vivo V7 telah didatangkan dengan kamera 16MP f2.0 yang turut dibantu dengan sistem pemfokusan PDAF dan pencahayaan LED flash. Prestasi kamera ini memberikan hasil yang cukup baik untuk penggambaran harian dengan keperincian image yang tajam bersama hasilan warna yang cukup menyelah. Ia juga membawakan fungsi portrait mode, namun hasilnya kadangkala kemas dan kadangkala kurang memuaskan, yang mana banyak dipengaruhi daripada bentuk objek, cahaya dan latar belakang. Vivo V7 juga turut menawarkan kamera hadapan yang baik melalui kamera 24MP f2.0 dengan menawarkan hasil penggambaran selfie yang cukup terang. Ia juga membawakan fungsi portrait mode, namun hasilnya sedikit kemas berbanding fungsi portrait mode pada kamera di bahagian belakang. Vivo V7 telah membawa kapasiti 3000 mAh yang mana mampu memberi bacaan skrin on time atau masa nyalaan skrin sekitar 5 hingga 6 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Bagi masa pengecasannya pula, ia mengambil masa sekitar 2 jam 18 minit tanpa sebarang bantuan daripada teknologi pengecasan pantas. Secara keseluruhannya, Vivo V7 membawakan penawaran peranti yang seimbang dari segi prestasi, kamera dan jangka hayat bateri. Cuma saya mengharapkan peranti ini didatangkan dengan resolusi Full HD dan prestasi portrait mode juga diharapkan dapat memberi hasilan bokeh yang lebih kemas. Ia telah ditawarkan pada harga RM1,299 dan bagi saya, Vivo V7 memberi penawaran fungsi moden yang cukup baik seperti kehadiran Face Unlock, portrait selfie dan skrin bingkai nipis dalam sebuah peranti yang kompak dan selesa untuk dibawa. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan kali ini. Sekian, kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.